Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya bosku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini saya akan mereview sebuah motor Yamaha Racing punya temen nih. Beliau yang punya ada di sebelah nih. Gimana kabarnya Kang Deden? Sehat, alhamdulillah. Oke nih, kalau boleh tahu nih motornya ini tahun berapa nih? Yamaha Racing tahun berapa? Tahun 2002. Udah berapa tahun yang punya motor ini? Setahun. Udah satu tahun. Dulu beli second apa gimana nih? Beli second. Beli second. Berarti ini udah dimodif ya? Ya udah. Kalau untuk tampilan depan yang diganti sama yang di Aspire yang mana aja nih Kang? Dimulai depan dulu ya. Spion nih. Spion orisinil atau bukan? Orisinil toko, beli dari toko ya. Oh ini orisinil toko, kalau stang masih bawaannya apa gimana? Stang beli lagi sama orisinil toko. Oh stang orisinil toko, speedometer? Speedometer bawaan motor ya. Masih bawaan motor, lampu juga sama ya sama. Kalau set nih set. Sama ya, bawaan motor. Masih bawaan motor, ini plat nomor udah custom ya Kang ya? Ya custom ya. Custom, mungkin lanjut ke bawah nih. Iya. Ini untuk halu-halu nih, gimana? Iya halu-halu orisinil. Orisinil ya. Cuman di chrome. Di chrome. Kalau tampak samping nih ya, ini kaliper orisinil apa bukan nih Kak? Orisinil ya. Ini kaliper orisinil untuk piringan? Sama orisinil. Palak berarti udah bukan orisinil palak ya, ini udah pakai punya Rossi ya Kang ya? Iya. Ini punya Rossi ring 18. Untuk ban ini pakai apa nih? Pakai RC ini. Yo, ini ban pakai RC diameter 80/100, gede juga nih, lumayan. Kita lanjut ke sebelah nih. Oh ini nih satu. Ini handle di chrome apa orisinil gimana? Bawaannya apa gimana ini? Ini handle bawaan motor, cuman sama saya di chrome. Oh di chrome. Dari oh ini baut bautnya juga udah dirubah ya Kang ya? Ya baut bautnya udah dirubah semua. Ini baut baut udah dirubah pakai baut L nih. Ini baut baut semua pakai baut L. Sama ini klakson pakai punya apa nih? Klakson pakai punya yang new itu Air Aking yang new. Oh Air Aking yang new ini. Lanjut ini untuk bagian mesin nih, mesin masih standar apa udah bor apa nih? Mesin standar, cuman sekarang udah naik OS, naik 75. Oh, mesin udah naik OS 75, sama blok bagian atas udah di chrome juga ini Kang ya? Iya, udah di chrome. Ini udah di chrome. Ini cat baru apa gimana? Bawa masih apa masih bawaannya nih? Kalau warna blok? Bukan di cat, namanya tuh di power coating. Oh ini udah di power coating sama disatuin dipaduin sama chrome-an ya Kang ya? Iya. Sama logo Yamaha-nya ini udah pakai chrome. Terus ini orisinil apa bukan nih? Ini diganti sama yang baru biar kelihatannya kinclong gitu. Oh ini yang baru nih, ini baru sama standar 2 juga sama step belakang. Ini kayaknya step belakang beli lagi nih, baru lagi ya Kang? Ini bukan baru, cuman bawaan motor di chrome lagi. Untuk gear set belakang, gear set depan belakang. Kalau gear ini berapa? Pakai ukuran berapa? Pakai ukuran 37. Untuk yang depan? Ukuran 17. 17. Ini pakai merek apa nih? Pakai merek TDR. TDR. Untuk spakbor apa shoblacker nih? Shoblacker masih orisinil apa baru apa bukan yang bawaannya? Kalau shoblacker ini pakai yang bawaan Air Aking yang tahun 2003 yang punya adik saya. Kalau pelek pakai merek apa nih pelek? Pelek sama Rossi lingkaran ring 18. Ring 18 ya. Diameter berapa nih kalau untuk belakang diameternya? Ini ukuran 215 ini. Ukuran 215. Dari jok ini masih bawaan dealer atau gimana? Iya, jok masih bawaan dealer ini motor. Sekarang lanjut sen masih bawaannya ya. Lanjut ke sebelah kanan nih Kang. Shoblacker ring. Oh, ini juga udah pakai diganti sama chrome. Ini sengaja di chrome apa beli nih? Ya itu sengaja di chrome. Oh ini sengaja di chrome ya. Biar sengaja di chrome. Pelek pakai merek apa nih pelek depan belakang? Pelek semuanya pakai Rossi. Rossi ring 18 ya. Ring 18 ya. Ini untuk arem
Aramnya orisinil di krum atau beli di toko yang udah jadi di krum kayak gini? Kalau ini aramnya pakai bawaan motor, cuman sama saya di krum. Oh, ini aram masih orisinil, bawaan motornya cuman di krum ini sama. Untuk knalpot, ini boban asli apa gimana nih? Kalau ini knalpot pakai Altek, cuman stikernya pakai boban. Oh, jadi pemalsuan produk nih ya. Masuknya. Jadi dia pakai knalpot Altek sama stikernya doang nih boban. Ini juga sama. Untuk cat, ini kan kelihatannya kinclong nih Kang nih. Iya. Untuk cat dari mulai tangki, body semua ini kelihatannya kinclong kan? Iya. Kalau boleh tahu, ini cat masih bawaan pabrik, bawaan motor awal apa respire nih? Kalau ini cat udah di repaint lagi. Oh, cat udah di repaint ulang dengan warna baru ya. Warna tapi orisinilnya hitam. Kalau stikernya masih stiker warna asli Racing-nya juga. Asli Racing cuman enggak bawaannya. Oh, jadi dulu beli enggak ada ininya ya? Enggak ada stiker atau apanya gitu. Iya, enggak ada. Dia benar-benar bahan gitu. Iya, Bang. Merubah ini benar-benar dari nol. Madep-madep. Kalau boleh tahu nih untuk harga pelat depan belakang berapa? Kalau harga pelat untuk budget? Budget paling 4,5. Untuk ban depan belakang sama dong. Terus knalpot? Knalpot 700. Knalpot ada 700.000. Bikin kalian plat nomor nih. Ini plat nomor kan udah custom nih, depan belakang berapa? Kalau plat nomor itu bikin 90.000. Ngeripen warna blok mesin, ngekrom semua total habis berapa? 2.600.000 itu habis semuanya. 2.600.000. Wih, keren. Satu lagi nih Kang, ya. Kalau boleh tahu total modifikasi motor ini habis berapa nih? 10 jutaan kan? 10 jutaan, oke ya, namanya hobi ya, gak kena rugi sih. Lumayan juga untuk budgetnya ya. Bisa dapat Honda Beat bekas nih Kang? Iya, bisa dapat. Bisa dapat Honda Beat second nih, lumayan tahun muda lagi kalau 10 juta. Keren. Dulu beli harga berapa nih? Bahan sebelum dimodifikasi kayak gini. Dulu beli harga 14 juta. Harga 14 lumayan juga ya, 14. Harga Beat baru lah, beli harga seharga Beat baru. Sekarang dimodif habis 10 juta. Kalau ditotalin bisa beli motor sport 150 cc-an. Iya, bisa beli. Keren. Oke, buat kawan-kawan nih yang punya Yamaha King modifikasi kayak gini nih, teman saya nih Kang Denen, dia habis 10 juta rupiah. Mungkin bisa jadi referensi nih buat kalian, salah satu yang punya R-King, 2 tak Yamaha R-King. Ini tahun 2002. Bayangin coba 10 juta. Keren. Oke, untuk review motor hari ini sekian dulu. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi. Oke, Kang Deden, terima kasih ya. Motornya saya mau acak-acak juga nih, yang mau nanya-nanya. Terima kasih juga atas waktunya dan infonya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk Kang Deden yang salah satu anak Racing Cilayung juga. Mantap Kang, gaspol terus. Terima kasih.